datang di Opera Van Java. Episode kali ini menampilkan Aziz Gagap, Sule, Andre Taulani, Nunu, Adam Jordan, dan Luis Anastasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur dalam acara Opera Van Java. Malam hari ini Opera Van Java akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hantu Kereta Manggarai. Dikisahkan suami istri yang baru saja menikah. Sang suami bernama Richard dan sang istri bernama Nelly. Mereka berencana untuk berbulan madu. Dan mereka menggunakan transportasi kereta api. Namun apa yang terjadi? Sampai di stasiun kereta api, Nelly bertemu dengan pacar lamanya yang bernama Asep. Terjadilah CLBK, yaitu cinta lama bersemi kembali. Membuat Richard marah dan cemburu, dan terjadilah perkelahian. Apa yang terjadi? Terjadinya apa ini? Gak usah ngagetin ya, jadi ya. Apa yang terjadi? Richard tewas tanpa sengaja di tangannya Asep. Dan itulah apalagi nih. Jangan ngaget-ngagetin. Sejak itulah arwahnya Richard terus membayangi Nelly dan juga Asep. Awal kisah kita mulai dari TKP. Kalau udah menikah begini, aku mukul kamu dengan senyuman. Aku bantai kamu dengan kasih sayang. Membantai dengan kasih sayang. Terima kasih. Kebiasaan. Tangannya malah ngerantai. Lu kebiasaan dari zaman dulu pacar. Siti punya asma apa? Kan kamu tahu aku kalau udah tiba-tiba manja aku kuat kan tiba-tiba asma aku kumat. Ih, waktu pacaran gua mau cium udah. Gimana gua nafsu kalau begitu? Buktinya kamu ngawinin aku. Ya itu kan aku kepaksa. Tuh, gitu kan. Ya maksudnya? Jangan gitu ah, malu ah. Maaf Pak RT, kita kan baru pindah di sini. Iya, kita kan masih ada laporan. Rasain dulu nih kursinya. Kursi baru, ayo. Beli, baru beli. Ini mau pembantaian lagi. Kalau nanti kita punya anak, jangan anak kembar ya. Kenapa nggak mau kembar? Capek beli bajunya dua. Sepatu dua. Nah, terus kalau terpaksa keluar kembar? Yang satunya lagi kamu balikin. Aku gak jadi deh. Gitu. Ada anak balikin lagi udah. Nyantai dulu. Yang penting pokoknya. Nyantai dulu. Di sini kita mengingat. Aku kejelungan. Kamu masih ingat gak lagu-lagu dulu? Waktu mana? Pacaran kamu nyanyiin lagu Jawa. Coba aku pengen dengerin. Mas, mas, mas kowe tak pleroi. Thank you.
rumah orang sembarangan. Main joget-joget aja. Enggak boleh nyanyi. Enggak. Aku ingat lagu pengantin baru yang lagu Sunda. Iya kan kamu orang Sunda, kamu ada sini. Pengantin anyar. Tok tok tok. Pak, pintunya di bawah. Bapak kalau gini enggak kena. Nah, enggak kena. Jadi harusnya gimana? Ini begini, Pak. Nah. Oh. Kalau kan berat kan? Iya, iya, iya. Nah. Lagian Bapak mau masuk ngerepotin sendiri. Nah, gitu. Coba pegang. Pegang ini, pegang. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, sehat, sehat. Sehat, sehat. Udah lama sih ini? Udah, dari tadi, Pak. Maaf, saya ninggalin dulu, tadi ada rapat. Bentar dulu, Pak. Bapak, kepala desa apa siapa? Saya? Iya. Saya yang dituain di sini. Kok namanya Cokro Stinky? Saya dulu punya itu. Waalaikumsalam. Enggak, betulin. Silakan, Pak. Ya. Dia mencari suaminya kali. Dia gila karena ditinggal suaminya. Dudukin dulu, ayo kasihan. Korban perkosaan kali. Oh, sini, sini, sini. Oh, dia kesurupan. Kesurupan katanya. Sembuh. Sadar. Gimana? Sudah siuman? Mau. Mau. Oh, dia bau. Kamu ini siapa, Nak? Bau. Mau. Hah? Mau. Malu. Oh, malu. Antara bau, malu. Bau. Jaluk, malu. Malu. Ada dari mana? Nyari laki. Hah? Nyari laki-laki. Oh, nyari lakinya. Yang mana? Mana yang bilang? Tahun nggak pulang. Hamil. Oh, hamil. Bel, bentar. Maknya kadal ya? Bentar, bentar. Heran, Le. Lakinya nggak pulang berapa tahun? 4 tahun. Nah, ini hamil sama siapa? Musuh apa? Makan aja dulu di situ. Makan dulu, ada nasi bungkus. Ada tuh. Udah disimpan. Cuma toilet. Toilet, di toilet. Ambil ya. Di toilet. Cuma nanti, no. Rebutan itu. Kasihan ya. Kasihan gitu. Ini apa? Nggak bisa ngomong. Saya kasihan sama dia. Kenapa? Walaupun dia nggak normal, sama normal sama aja. Kasihan juga saya. Satu, satu. Oh, karaoke. Karaoke. A, B, C. Saya lagi ngapalin, maaf. Lagu Rama Irama ya? Iya. Oh. Ini mah ini ya. Ini mah. Pak, 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 pak. Dia datang lagi. Ini pasti emaknya nih. Ini pasti emaknya. Ngimpi nih. Hah? Ngimpi tidur berjalan. Tadi kan perasaan panjang rambutnya. Ini emaknya ya?
Halo. Bahasa Inggrisnya sleepwalker nih. Halo. Shh, mimpi nih. Kentutin lagi. Ada ya? Pasti sadar lagi. Udah gak mules guanya. Ketek, ketek, coba ketek. Oh iya, benar. Ah, pulang aku. Suruh ganti baju masuk peranannya malah ganti lain lagi. Ganti konde dia. Saya mau kasih tahu, tolong jangan bikin ribut-ribut. Kalau ada masalah keluarga, jangan sampai orang lain tahu lah. Iya, iya, iya. Ini masalah bukan kita yang ribut itu, bapak-bapak itu. Kita yang ribut sebetulnya ini, Pak. Kok. Saya lagi bernostalgia, dia joget begini-begini kayak pemilih. Wow, jadi kan ribut. Itu. Iya, ini nih, Pak Edi namanya, Edi Supono. Eh, Sutisna. Lupis. Edi, Supes. Tuh kayak gitu beribut-ribut terus. Gak itu boleh, tapi Pak, supes, gitu. Supes, masa saya dibilang pesek, saya kan blesek, Pak. Sama aja. Orang blesek kok bangga. Ya, saya sebagai tetangga baru nih. Tiba-tiba saja muncullah Kardiman pembantunya, Pak. Siapa lu namanya? Pak Cokro. Cokro. Menyusul Pak Cokro ke rumahnya Pak Richard. Ayo, Kardiman. Anak bapak, Pak. Nangis-nangis, Pak. Gaswat. Kenapa ini masalahnya bisa nangis-nangis dia? Ada juga gagawat, Pak. Itu gaul, coy, gaswat. Lu tahu dong kalau anak gaul ngomongnya begitu. Pak. 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 Mari, mari. Pak, kata gagaswat, Pak. Iya. Kaget dong kalau kata gaswat, kaget. Pak, gaswat, Pak. Wah, gawat ini nih. Dicorokin kok mas, Pak. Pak, beca, Pak. Beca, Pak. Pak, anak saya mau sekolah. Oh, iya, nggak berani jalan sendiri. Naik beca saya aja. Naik beca saya aja. Pak, sekolah yang pintar ya. Ya, jangan malu-maluin bapak ya. Ayo, salim, 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 salim. Ah, naik beca saya aja. Bang, tolong anterin. Ya, gratis, gratis. Ayo, ayo, ayo. Kenapa? Wah, rumah saya nyampe rusak nih, Pak. Muncullah anaknya sebentar. Pak Cokro. Apa? Apaan lagi? Saya naik. Mana anaknya Pak Cokro? Aduh, kok rumah berantakan kayak gini gimana sih? Jari ntar beli lagi lah di ini, furnitur Ahmad Sulakaisi. Muncullah anaknya Pak Cokro yang dikabarkan nangis. Rumah saya ini. Anak siapa sih lu? Anak bapak gue. Anak siapa nih, Pak? Macam-macam rumah saya, Pak. Terserah, coba lu. Perasaan. Tadi lu gak gitu, gue. Apa yang salah nih? Apa dengan muka gue ya? Muka lu salah cetak. Lagi yang celana apa ada bini di sini? Enggak, bercanda. Bercanda, bercanda apa? Gitu aja marah. Tasya, kenapa kamu nangis-nangis, Tasya? Aku dirampok. What? Pak? Kenapa kamu bisa dirampok? Hah? Hatiku dirampok, Pak. Siapa yang merampok hati kamu, Pak? Hah? Maaf, Pak. Siapa cangku? Pak. Ah. Saya kasihan ke Bapak. Biji matanya ngangkat. Nah. Pantes saya ngeliat gak enak. Iya. Biji Bapak ngangkat begitu. Biji mata, Pak. Ini apa sih? Ini anak Bapak. Tasya, siapa yang bisa bikin hati kamu jadi begini? Hah? Ya pacar aku lah, Pak. Kamu dirangkok? Dirampok. Hah?
anting. Berapa ini, Pak? Nah, 15.000, Pak. Perasaan ini borgol, Pak, bukan anting, Pak. Dulunya anting, Pak. Oh, sekarang jadi? Jadi borgol, saya jual antingnya, saya beli borgol. Oh, belinya di mana, Pak? Bagus nih antingnya. Ya. Coba nih, Pak. Mama, antingnya bagus, Ma. Wah, tuh, pas ya. Gulali. Pak, ini punya saya, Pak. Ini maling. Oh, maling nih. Maling. Kok begini, Mas? Putih-putih begini. Di make up. Kurang darah, mungkin dia kurang darah, Mas. Kurang darah jadi pucat. Kalau begini bukan kurang darah. Apa? Kurang ajar. Masa punya tiket pakai mukanya begini segala. Tahu kok serem banget. Kok setan? Bukan. Ini per-peran aja lah. Ya. Kalau setan setan, kalau manusia manusia enggak apa-apa. Kalau saya orangnya asik. Ya? Bukan, bukan. 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 Oh. Ini apa, Mas? Ini oh, akar gigi. Jaga tiket ya, Mas? Iya. Ini yang kemana, Mas, keretanya? Yang ke Cisarua. Cisarua? Kita mau kemana sih, San? Jogja! Jogja, Jogja, Mas. Berapa, Mas? Dua tiket. Dua, dua. Dua, satu, Mas. Juta. Wah, banget, 1 juta. Yang ekspres. Ke Jogja. Yang ekspres, katanya. Yang ekspres. Ada juga ekspres. Ya, itu. Kemarin. Asli dari mana, Mas? Cianjur. Oh, Cianjur. Ngomongnya yang keras dong, Mas. Oh. Gak ada yang dengar. Kumaha sarehat di lemur? Alhamdulillah. Nah, nuhun atunya sehat, Mas. Orang Cianjur ya? Mohon. Pantesan kayak beras hidungnya. Diajak kamu, Mas. Diajak, Mas. Diajak apa? Gini-gini, Mas. Ngajak lo. Wah, gua kepret ceking lo. Ceking. Oh iya. Itu biasa disimpan di kotak, Mas. Ya udah. Ini, Mas. Apa? 2 juta ya? Ini ke Jogja ya? Iya. Oke. Kembaliannya? 1,5. Kok kembaliannya daun? Tahu kok, ini gimana sih? Wah, ini benar-benar syaiton kayaknya nih. Syaiton? Iya. Tuh, kok dia hilang. Suasananya kok nggak, kayaknya mencekam banget sih, Mas. Ayo kita pindah stasiun lainnya aja deh. Setan juga ya? Setan juga? Lagi nyari alamat kok setan? Nyari alamat pelongo-pelongo begitu. Kok perasaan gue gak enak ya? Aduh, Mas, ayo pindah stasiun aja deh, Mas. Jangan stasiun kota sini, Mas. Ngeri. Gimana pindah udah jauh begini? Aduh, ngeri. Bagaimana kalau kita SMS masinis suruh pindahin stasiunnya? Emang tahu apa nomornya masinisnya? Gak, justru itu gak tahu. Tuh, orangnya juga gak ada. Tiba-tiba menghilang kemana ya, Mas, ya? Oh, no, kesana, no. Duh, gak ada, Mas. Oh, lagi ngobrol sama bintang tamu. Asep, Asep. Oh, Asep. Ya ampun. Kamu udah gede banget. Siapa Nelly? Ya ampun. Nelly. Siapa? Hush. Main di air ya. Papa gak tahu tuh tadi ngikutin gue melulu. Sep, kemana aja kamu? Itu dia, ya ampun. Nelly. Sep.
Aduh. Kamu, aku gak bisa berkata-kata. Apa? Muk, mau ngapain tuh orang? Kamu manggil nama orang Melaneli, emang udah kenal apa? Lu bini gue. Shh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi gimana? Ini Eyang Kakung saya. Oh, Eyang. Eyang dari mana? Lu kan bini gue. Bini-bini dari saya mah belum pernah kawin. Romo. Gimana kabar Romo? Romo mata lu picek, Romo. Saya suaminya. Hah? Suaminya. Ah, enggak mungkin, enggak mungkin. Hah? Kamu siapa main deket-deket sama istri saya? Nah, kamu sejak kapan bawa pembantu tetangga? Sejak kapan? Kapan emang? Pembantu juga bukan, siap. Kamu tenang dulu deh. Aku kasih penjelasan kamu. Aku selama 15 tahun mencari kamu. Aku menunggu kamu. Kita punya diri. Kita jodoh, berarti jodoh. Hei, siapa lo? Ini tidak bisa dibiarkan. Kau telah menginjak-injak harga diriku di depan mata wanitaku. Wow. Kau berani ya? Hah? Lu tahu siapa gue? Tahu muka asbak. Katain asbak gue. Eh, orang saya isinya. Apa lu ngaku-ngaku? Ini lakinya pacar gue nih. Pacar gue dari mana? Ini pacar gue 15 tahun yang lalu. Lu aduh. Di sini terjadi perkelahian antara Asep dan Richard. Kok malah jadi begini sih akhirnya? Kita bertanding. Mas, mau ngapain kamu? Ternyata kau punya ilmu mental. Rahwana, Andi. Rahwana? Ini cerita apa ke Rahwana? Gandai cerita lagi. Kalau lu pegang begituan, lu siluman tengkorak namanya. Pokoknya biar gimana juga, kita selesaikan secara jantan. Ayo, lu berantem sama gua. Ayo. Jangan mentang-mentang nama lu ada. Sebelah sini, sebelah sini. Jangan pisahin. Siapa yang pisahin? Sini lu kemana nih? Ayo. Jangan pisahin. Siapa yang pisahin? Orang yang jahat ini. Lu yang ajak berantem gue lu. Sabar, tapi jangan pisahin, Udah. Sabar. Apa sakit tuh? Orang saya gak pisahin. Ini yang berantem siapa sih sebetulnya? Saya sangka yang pisahin. Situ kan berantem dia. Saya sangka yang pisahin. Jangan dipisahin dong. Orang lagi berantem pisahin. Jangan pisahin. Udah sabar. Heh, kalau berani lu, hah? Lu berani sama gue? Ayo! Ini gimana urusannya nih? Mahmud! Aku udah mati. Aku rasanya gak enak banget ya, sama merinding-merinding ya. Oh, sayang. Ayo, kita lari. Kita kabur. Saya di sini, dalang. Richard pun tewas. Dan Nelly beserta Asep pun pergi meninggalkan jasadnya. Bau busuk apaan ya? Selang.
Yeah, busuk. Saja muncullah siapa tuh ceweknya namanya tuh? Hah? Tasya. 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 Ia bermaksud untuk kabur dari rumah dan disusul oleh Pak Cokro dan juga Kardiman. Tasya, mau kemana kamu Tasya? Mau kabur. Kenapa kamu kabur? Aku mau melarikan diri. Halo. Kamu kan udah punya rumah sama bapak, kenapa mesti kabur-kabur? Aku gak mau ketemu pacarku, Pak. Ini kayak ada bau-bau apa gitu ya, Pak? Bukan ya. Kok dia gak lihat, Dan? Gak lihat dong orang, kamu kan udah jadi arwah. Itu keuntungan kamu, mau ngapain bebas, iya. Gak kelihatan. Aku mau kabur aja ya, Pak ya. Jangan tersentak. Kabur aja. Anak udah. Bapak mana, Tasya? Kabur. Kabur aja. Kabur. Pacarku jahat. Kabur ini kok aja. Kayak ada yang bau-bau gitu sih, Pak? Saya ini mana apa saya bau apa? Ini. Gak ada bau apa-apaan. Hidung kamu kali ada buntut cicak. Tuh, kenapa tuh? Wah. Gak apa-apa, Bapak nih. Kamu begitu sendiri. Ngerti. Aduh. Ini jangan-jangan salah stasiun ya, Pak ya? Hah? Kamu gak pakai deodoran ya? Pakai. Kok bau di sini? Kan udah dibilangin tadi bawa sampah. Wah. Hah, bangkunya. Coba sendiri. Aduh. Waduh. Wah. Bisa terang. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Tadi lihat gak ada kursi terbang sendiri? Iya. Wah. Jangan-jangan ini tempat angker. Gak ingatan kan? Enggak. Hei, jauh-jauh ah. Aduh, jangan-jangan ini. Wah. Aduh, Bapak aku merinding sih, Pak. Di sini. Banyak aku merinding. Bapak juga merinding nih. Di sini Richard minta tolong kepada Pak Cokro, namun tidak kedengaran suaranya. Pak Cokro. Wah, ada suara tapi nggak ada wujudnya. Di sini, Pak Cokro. Tuh, nama Bapak dipanggil. Suaranya sebelah sini? Ya, di sini. Mana orangnya? Ini. Orangnya nggak ada? Ini ada. Aduh, Pak. Aku nggak jadi kabur, deh takut deh nih. Cokro. Eh. Halo. Nggak kelihatan. Tadi Pak Cokro ngapain lihat mata saya? Kalau nggak ada papan tulis. Masa nggak ngelihat, Pak, begitu aja. Dari mana Pak Cokro? Soalnya ke sini. Saya nyariin. Kamu dari belakangan sih jalannya. Neng, Bapak nyariin. Pergi aja yuk, ngeri deh. Alhamdulillah, megang juga. Bunuh. Saya dibunuh. Kenapa? Dibunuh saya. Hah? Saya dibunuh. Kenapa, Dalang? Saya kesandung. Oh, kesandung. Hati-hati makanya. Anak ya. Setan lu. Kamu rasa gak sih? Di sini Pak Cokong rayu anaknya. Udah Tasya? Udah deh, Pak. Di sini bahaya. Mendingan kita jangan kesini lah. Hah, ya. Merinding nih. Iya. Kayak ada apa nih? Tuh, lihat. Dia sampai berdiri tuh. Apa ya? Apa yang berdiri? Emang Desta ditaplak kok. Yo, kita kabur aja yuk. Nah, kabur ya. Ayo, ayo. Ada suara-suara, yuk. Yuk, ayo kabur. Kemana? Iya. Kok kemana nih? Hei, kabur ya. Kayak merinding lagi tuh, merinding lagi. Ceritanya apa itu kabur situ-situ aja? Jauh. Jauh. Angin takutan. Lihatnya belum? Ini udah nyampe belum sih? Belum, ntar lagi. Tepok-tepok, lu kan gak ngeliat. Iya, ini. Yang berdiri. Berdiri. Ayo, 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 pada ngapain. Hei, kita buat. Pak Cokro. Pak Cokro mau kemana? Kabur. Kok saya disautin, Pak?
Saya kejar Pak Cokro. Saya gak ngeliat. Iya. Kamu ngeliat saya? Enggak. Sama. Cuman gak ngeliat kepada ngobrol barusan. Akhirnya Richard tewas dengan mengenaskan. Namun dia berniat untuk membalas dendam kepada Asep dan juga istrinya yang sudah mengkhianatinya, yaitu Nelly. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jam. Kenapa saya? Kenapa? Bu kaget sama teriakanku sendiri. Di sini Nelly melihat wujudnya Richard, sedangkan Asep melihat wujudnya Richard. Enak, enak. Lu gak ngeliat. Wih. Hah? Ada pisang terbang sendiri? Pisang terbang lagi? Lu pengen? Maaf. Di sini Nelly melihat wujudnya Richard tetap sebagai hantu. Sedangkan Asep melihat wujudnya Richard sebagai tukang gorengan. Gorengan. Ya, beda-beda. Mau gak ya? Enggak, saya ini aja. Hmm? Bang, beli bang. Ayo bang, silakan bang. Ayo, ngajakin pulang. Sam? Hmm? Aku takut, Sam. Kok Sam sih? Sam. Aku takut. Oh, gorengan. Hmm. Takut kenapa? Dari tadi dikit, bang, gimana aku takut? Lo jangan makan, Nel. Lo kan lo duduk ngantung gini. Dagangan-dagangan gue sirik. Yang dagang gue, yang rugi gue, yang makan gue, terserah gue. Apa lo kata? Masuk akal juga sih emang. Seterah lah. Terserah, seterah. Aril. Sam. Asam. Oh. Ada setan. Ah, tukang dagang lempeye apa nih? Tapi itu setan. Jangan dimasukin, Le, enggak ada ininya, panas-panasnya, Chan. Oh, kompor-kompor gua. Iya. Ya, Bang, jalan, Bang. Nelly, ini melarikan diri takut. Aku lari. Nelly, aku lari. Kabur enggak ya? Nelly. Oh. Bodoh, yang ada makanan kita pulang. Ayo bang. Bodoh ah. Telat. Masuklah Tasya. Kamu tuh kemana sih? Kak kangen apa sama aku? Alah. Aduh bang, denger ya. Walau banyak setan di pohon pisang, tapi cuma kamu yang rupawan bang. Kok ada yang melayang ini? Cepet gak rasanya? Tangan gue lupa tadi bekas begini. Gue disuruh nangis nih. Gak lihat aku. Oh iya, lupa. Tasya sedang menangisi sebuah foto. Foto kakak. Mulas pak. Kan capek. Gue samit pakai tempe nih. Dan Kak Sule, Richard tuh kaget melihat foto yang sedang ditangisi. Richard bermaksud memberitahukan bahwa pacarnya yang bernama Asep selingkuh dengan istrinya. Dia buta huruf nggak? Biasanya tulisan Cina dia bisa. Baca. Papa caca pacar. Kakak emu maneh. Ya. Selingkuh. Tanda seru 3.
Datanglah ke rumahku di sebelah selatan. Satu lagi. Datang. Dipotek. Udah gua potek, gua pencet-pencet. Katanya. Ayo. Ntar gua lagi mau ngomong. Nggak, setannya gak pedesan. Udah gue potek, gue pencet-pencet, kan keluar tuh. Ah, lumayan dah. Ini katanya Mimik. Pacar aku selingkuh. Mimik. Aku mesti ke rumah selatan. Ke rumah selatan. Mimik dulu, Mimik. Ini ada merinding nih aku nih. Ah, merinding. Tasya bermaksud untuk menuju ke rumah yang sudah diberikan alamatnya oleh arwahnya Richard. Harus nyari ini. Aku kabur ah, kabur. Apakah benar yang akan ditemui di sebuah rumah adalah kekasihnya Asep? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Panjang Ho. Apa sih ini? Aku merinding. Apa sih? Kamu pasti merinding. Bahaya nih kena muka nih. Habis hidung gue. Aduh, perasaan di rumah ini. Aku tahu nggak? Nggak tahu. Gimana aku harus takut? Aku takut. Asep!
sorry Dori, sorry strawberry. Sorry strawberry. Masalahnya semuanya macet jalanan. Kita kemarin nyesot. Ya, kamu baru berapa? Nggak ngeliat. Percuma gue keber-keberin muka gue. Lagian sama suruh. Ya, sorry banget. Kita telat ya. Macet jalanan. Ya udah aku maafin deh kali ini, tapi jangan begitu lagi ya. Kamu ngambek nyaji makin cakep loh. Besok lagi. Nggak ngeliat, gue nggak ngeliat ceritanya. Nggak ngeliat. Capek-capek. Suasananya kok jadi nggak enak terus ya? Kenapa sih? Aku kurang tahu. Serem kagak geli ya? Suasananya ya nggak pernah enak, nggak pernah. Kamu ngumpet dulu. Huh? Ini suasananya kayak nggak beres. Pak Cokro pun ya. Datang bersama Kardiman. Cokro, ngumpet. Hei, setan yang ngumpet. Lo ngapain ngumpet? Nggak kelihatan. Mau jahat apa, Edi? Bangun. Masuk. Sehat ya? Bu Nunung. Ya, saya. Saya kemari ingin mengajak bisnis. Oh? Jadi saya perlu ketemu dengan suami Anda. Aduh, kebetulan suami saya lagi gak ada di rumah. Udah hampir 2 minggu dia gak pulang. Saya juga lagi nyari kemana. Muncullah Tasya. Siapa lagi? Tasya, muncul Tasya. Tasya. Aku nyari Asep. Katanya Asep selingkuh di sini. Ya, hah? Ya selingkuh. Di sini si Richard yang ngomong, kamu cuma nangap-nangap. Suaranya suara dia. Gak kelihatan kan? Amat. Dari belakang aja biasa begini bisa, Le. Kenapa pakai begini? Pakai begini segala. Kenapa? Misalkan. Gimana? Gimana? Ngomong begini. Pakai begini segala. Ngapalah. Ayo. Hah? Cobain dong. Eh, gue pecat. Pak. Hei. Kok dia lagi sih? Ayo, mulai, Le. Kesurupan. Aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Dan aku akan membongkar siapa dalam kejahatan semua ini. Tenang, kau akan kugerakan. Yeah. Asep. Hah? Lu gak bosen dua di rumah? Nah, gitu. Ajak dulu dia narik. Setelah dia narik, kau cekek hidungnya. Setelah hidungnya, lehernya cekek. Wah, Tasya. Kamu kenapa jadi mencekik orang? Salah, Sek. Dia yang mencekik. Cekik dia. Cekik. Ayo, cekik. Kamu selingkuh. Jangan pegang. Ini segmen diriku. Mati kok. Nasib lu enak banget. Mama orangnya sabar, makanya dia jalan gue jadi setan. Posisi enak duduk nih. Lagian lu gak mau make up-nya begini. Gue pikir jelek. Ini setan. Buruan ini mau kesurupan gak? Hah? Ini udah kesurupan. Ini. Ayo. Kamu mau cari pacarku? Kamu selingkuh pacarku? Saya bunuh kamu. Aku akan keluar dari tubuhmu.
Masuk lagi. Akhirnya Richard dapat membalaskan sakit hatinya kepada istrinya, yaitu Nelly yang telah mengkhianatinya. Nelly pun tewas di tangannya Richard. Begitu pula dengan kekasih lamanya yaitu Asep. Mereka pun tewas. Dendamnya Richard sudah terbalaskan. Ia pun sudah tenang sekarang. Di sana gunung desa. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Kalau ketemu lagi tetap, jam berapa jam? Iya.